Hidup tidak hanya bercerita tentang siang, namun malam juga punya kehidupannya sendiri. Bagi mereka yang tidak memiliki kesempatan berjuang di siang hari, tidak ada pilihan lain selain malam. Malam bagaikan siang bagi mereka, seperti Aseng dan anak buahnya yang juga memilih malam sebagai pengganti siang. Mas, gimana mas? Ramai kayak ini? Apa sepinya ramai itu pas meja-meja penuh tuh? Sepi apa pengunjung macam ini ramainya? Ini dong bos, pam-pam bos ya. Maman gak? Maman lah ya. Inilah aku. Ya, sip. Berani bayar berapa? Sebutlah nanti kayaknya pertanyaan berapa? Berapa? Dia mau? Dia mau? Aku Aseng. Oh, namanya Aseng. Mereka disegani karena otot. Otot segalanya bagi mereka. Otot bisa dijadikan lahan uang. Ketika otot yang berbicara, tidak ada lagi kata malam bagi mereka. Siang tetaplah siang. Malam masih tetap siang di otak mereka. Bos, pambang bos. Gimana nih? Kalau bisa minggu depan lah, karena saat ini saya belum ada duit. Nah, gak bisa bos, karena memang udah bulan ini tor. Memang pendapatan juga minim juga. Ya bos, cari makan sama konsumen. Kalau kami cari makan sama bos lah. Jangan gitu bos. Ya, saya. Pampam lah. Sama-sama juga kita cari makan. Saat ini kan sama-sama juga cari makan. Ya udah, sekolah. Tapi kan, bos, terang lagi ya bos. Ya, sepi mah. Musim corona ini susah. Ada nota nih. Aduh, susah apa di kampung ini susah. Saya tidak mau tahu bos. Kalau ada hari ini juga, kalau mau tempat ini. Aduh, banyak kamu. Saya belum ada duit ya. Yo bos, gimana bos? Saya juga kerja sama orang, usahakan lah bos. Saya nggak mau tahu bos. Harus itu, harus itu. Ada juga? Nah, Bangkok mana? Ini juga lah. Ayo lah, barang perawatan tadi sabi. Ini sih lah. Ini juga ya? Kami benar mau ada? Dika lagi keluar, minum dulu aja. Keluar kami? Yang ke pasar, tagal tadi, bang. Ini ya? Masalahnya bisa tiap nih, mah. Oh, kenal lah. Barang ini urusan tagal, kan? Yang sih lah. Nyaman nih utak kita. Ya, ini nota ada. Utak di dumi loh, utak di nyam. Kalau bisa saya bayar separuh aja lah ya. Masa mau bisa dipanen nyaman utak? Kasih panen nanti usah cerita, Pak. Jadi ini mau tahu utak nanti aku bayar. Kok? Kek panen, weh. Aku bisa kek panen aku. Oke. Jadi ya sedih, Pak. Mutnya dia sedih, Pak. Jadi di utak lah itu. Ayolah, bayar aja. Kek nyarap dulu nangkap gitu, deh. Mau gimana, Pak? Mau kamar apa lagi? Saya mau bayar, bisa? Beritahu kawan saya, bosmu. Anda mau tahu. Gimana lah saya tidak ada duit nih? Ada di nggak bisa tolong nggak? Ini kayak nggak bayar bayar nih. Ya bang, dia bang nggak bayar dari bang. Udah marah mau marah lagi dia bang. Aduh, nih gimana nih nota ini? Nggak ada apa-apa ramai.
Ini Awil, ini. Bukan saya nak marah-marah. Gimana tuh ini gimana orang nih? Mau amal mana yang manjir apa ya? Bukan begitu. Ini Pak Sepi. Bukan kalau sepinya, tapi ini lama rotan nih. Di sini musim corona ini pembeli kurang. Harus dulu ada duit, Bang. Mau aman ya tempatnya? Lanjut tempat ini udah terlalu enggak nih. Harus gimana ya? Pasti harus mau dibayarkan lah ini ya. Harus bayar nih. Apalah baru berapa bau kau? Bayarlah sekarang apa? Oh, jangan. Ada, nanti saya bayar. Tunggu bentar. Thank you.
bukan? Banyak sih orang bilang mirip. Serius, ini bos lo? Bukan, benar. Jangan main-main lah bos. Benar, bukan. Benar kan? Mirip, mirip. Bos kayaknya ini. Baru di telepon. Bisa terang panggilnya? Bentar ya. Benar, panggil bentar ya. Iya, saya cek dulu ya. Maksudnya, ini kayaknya benar bos. Ya, cuma mirip, mirip, mirip. Oke deh, saya cek dulu ya. Iya. Bos? Ya, ada apa? Ada yang nyariin bos. Siapa? Kesamaan bos. Siapa ya? Yang mirip, kumisnya yang mirip bos gitu, yang mirip lele. Oh, yang mirip lele ya? Iya. Yang memang kumisnya kayak gini juga kan? Iya, mirip banget kok pokoknya. Kayak lele? Iya. Karena kami kan memang bangsa dari lele, bukan bangsa buaya. Begitu. Sebenarnya sih kalau bangsa buaya tuh memang hewan setia, tapi selamat di air. Kalau di darat? Lain lagi cara makannya. Gimana? Kalau buaya air kan makannya gini. Buaya darat makannya? Gitu ya. Itu kesamaan bos, udah nunggu lama loh bos. Nunggu lama kan? Oh iya. Udah, bawa jaga dulu ya ke dalamnya. Iya, iya bos, oke. Oh, bos, apa bos? Bos, saya manggil bos, santai ya. Gimana bisnisnya, lancar? Habis kemarin habis, kena gerobak pihak. Dia apa lagi utang. Nah, kalau lihat di belakangnya, gelas pecah 3, meja pecah 4. Meja plastik sih, udah lihat meja kayu, biar anu sih. Tunggu aku. Yang mana orangnya ya? Si Jack kan udah salah ya? Si Jack. Tahu aku si Jack sih, enggak. Gimana ya, anak buahnya tak utol sih, tapi kalau anak buahnya ini setahu aku nih. Kalau makan sih kuat, kalau wayan tuh sekarang habis kena nih, kalau wayan tuh. Tapi ada seko namanya si, yang ku ingat si Aseng. Aseng, 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 oh, tahu aku, yang pangkokan. Bapaknya Cine, umahnya Melayu kalau tak salah. Tapi dia gak mirip Cine mungkin. Nah, dia kan kayak dari kecil. Bapaknya tuh tak salah aku budayawan. Bapaknya tuh deh, orangnya B.A.I.K. Oh, baik, diutang di model gini. Mana kita tahu, biasa itu kata orang dulu kan. Buah tuh gak jauh, jatuh dari kolongnya. Karena gravitasi bumi. Oh yang iya lain lah. Dia semarin alam buahnya aja, kulit aja. Kayaknya di Buenos Aires, gunungan yang tinggi. Kayaknya gimana nih, masalah diri yang kredit kapal selam ya. Waduh, kredit kapal selam itu hanya anaknya banyak bercanda ya, sendiri yang dia. Tanya bercanda, mana kredit kapal selam berobak burung kan lo masih nonton togo ini lo tak selesai kreditnya mana sih kira kira lo apa onde mande pucuk dicinta ulang pun tiba. Makasih deh bos udah ngopi ya deh. Ini kau simpan ya titik kopinya, tapi kau jaga perasaannya ya, simpan jangan lupa. Aduh bos, jangan gitu dong. Rasanya hidup tidak sekeras otot mereka. Anda punya uang, mereka punya otot. Satu hal yang mereka lupa, segalanya butuh uang, tapi uang bukan segalanya. Uang tidak bisa membeli penyesalan. Aku udah pernah berutang sama kau.
punya si Jack, Bang. Santai, Bang. Eh, kau anak buah Jack lah seorang. Udah belum puas ada hasil hidup saya tuh, eh? Jadi harus masuk ke sini apa? Kepal. Hei, ah. Bangun, Beng. Kau jangan buat aku takut, Beng. Ada apa nih? Namaku Akep, adik kandung Aseng. Kami punya darah yang sama, yaitu keturunan Tan Tong Pan. Tapi kami punya cara hidup yang beda. Kan kemana nih? Bos tak tetap. Kita jangan lemah, kita tetap semangat. Bukankah itu Akep adiknya Aseng? Iya. Itu kan Akep. Kemana aja dia selama ini ya? Bawa nampak? Enggak ke waktu itu, dia pulang dari luar kota. Dia itu kerja, katanya bawa orang tuanya, mau ngebahagiakan orang tuanya. Lalu setelah pas itu orang tuanya meninggal. Ya, dia pun juga sekarang pun sering menyendiri juga karena orang tuanya meninggal. Betul gak dia tinggal sama bapak angkatnya? Setahu aku sih ya, dia diangkat sama orang kaya. Budayawan katanya. Itu budayawan kah? Preman, kosong macam apa? Ya, bohong. Jika mau itu bahasa. Kau diam ya. Itu kan dia. Eh, hey, bang. Tanya lo kita. Saya mau bicarakan nih. Ket, kau cuma sendiri Ket. Apinya Van? Jongina, hojangi, tengah sa geng na. Bung pai ba? Nyasik mah, nga bos, nga sa bos geng. Hei nyi oi, hari nga sao, join oi mo. Get, oi, get.
membaca kau. Mai kawan, kau. Mau kong ya bang? Sui bang kong. Lihat jam. Dia uang 30% loh tapi. Hah? 30%? Tapi ini cungin loh bang. Ai, mai. Cung lagi sih. Main. Wah. Oh. Ah, sali payo. Ah. Bang. Mau kita doa sali payo? Yang ini bang. Wah. We'll be right back.
Bawa ATP mana kak? Tidak ada om. Senka? Tidak ada om. Ya kita kami amankan dulu ya. Depok lah kami amankan dulu ya. Besok pagi kalian bawa surat-suratnya datang ke pos lantas teman-teman ya. Motornya sementara kami amankan ke pos lantas sampai ada surat-suratnya. Oke. Oke. Eh masih di sekolah? Masih. Masih sekolah. Kalian nanti orang tuanya datang. Ya. Siap. Sudah sering kalian gini? Baru om. Hah? Baru. Oke, motornya kami amankan dulu. Ini udah jam berapa ini? Udah jam 12. Masih sekolah. Banyak kejadian jadi ya. Oke, jadi motor ini kami amankan dulu. Ya, kami amankan di pos lantas. Kalian bisa datang ke pos lantas, teman-teman, dengan membawa surat-surat penyuratnya, ya. Ya, Om. Dan hadirkan orang tua kalian. Ya, Om. Ya. Oke. Ya, jadi harus berjanji jangan ulang lagi seperti ini, ya. Ya, Om. Ya, ini sangat berjanji seperti ini, teman-teman. Ya, Om. Ini udah jangan orang istirahat, ya. Ya, Om. Oke. Janji? Janji jangan kepada kami. Janji pada diri sendiri, oke? Ya, Om. Besok kami tunggu di pos atas jam 9 pagi. Ya, si jalan. Itu kan dari kami. Yang banyak-banyak. Lo. Aid. Turun.
Naik. Turun tengah. Turun. Turun. Oke, naik. Turun. Nah, berdiri. Jadi saya mohon jangan ada yang ulang kejadian lagi ya. Ya, ya. Asal orang-orang pada tidur, kita tahu. Ya, ya. Besok kalian nanti ke dalam kebayaan, tempat atas, sebentar ya. Ya, ya. Oh, ada rupanya Satria enggak ada. Jadi gini, Bang. Tadi kalau enggak salah, saya ke pasar. Lalu saya kayak ada anak abang pakai motor laju-laju berap-berap dengan kawan-kawannya. Nanti lah kakeknya, dia kan sekolah di pasar kan, baik-baik. Mana saya tahu nanti lah coba saya ceknya. Ya itulah. Ya itulah Bang. Nah. Kalau saya enggak kasih tahu Abang kan enggak enak. Kita kan satu kampung gitu Bang. Jadi saya kasih tahu Abang. Tolonglah dicek dilihat ya. Ya. Ya saya punya mau bilang itu sih sama Abang ya. Nah, ada Bang. Tanya lah ya. Bang dia Bang di pasar ya. Ah iya iya. Ya ini Bang. Nanti saya ketanya. Oh, ini dulu kok enggak ada Bang kami lihat. Nih. Nah, itu masih di tapi sih menyampaikan tidak aman. Anakku mbah ke pasar itu mbah. Entahlah balap-balap motor, but ngan ini. Sekolah anak ini. Sekolah sana pun tidak saya dari saya waktu mau ke pasar bengkalian tu. Ke pasar di mana ke? Membal awak ini pakai motor lagi lagi balap-balap itu. Kau ngajar tak semua kan? Sekolah mungkin sih menyampaikan tidak aman ada kamu ada. Kalau mungkin nah, jah sih mungkin saja nanti mereka tahu tu. Kami ini lah. Waktu sendiri kan tidak aman. Kemudian satu tanah? Malah nak kita menyentuh. Ayo, satu tanah. Ayo. Heh, mengatakan aku deh. Pihak ngaruh mengukuh keluar dan anu ngaruh pagi. Dia bekerja ke pasar. Aduh, musim pandemi, pelanggan sepi, mana kredit kapal selam belum lunas lagi nih. Bos, aman gak? Aman gak? Gak siapa? Enggak kayak kemarin sudah masuk penjara. Ini Aket adiknya Asek dan lebih jago lagi dari Asek. Jadi kita kan apa sih? Paham lah. Enggak kalian takut masuk penjara? Kena pasal KUHP 368. Eh, mau aman enggak? Nah, santai aja lah, santai aja. Kita dulu santai ya. Ngopi loh. Ada apa ini? Kau siapa? Apa urusanmu sini? Kalian lagi. Lupa sama saya. Ada apa berat kami sini? Oh, abang-abang perlu tahu. Dari tadi kau sudah merekam kegiatan abang-abang di sini. Yes. Kita pinjam. Lain kali kalau masih berbuat seperti ini akan saya amankan. Ya. Bang, abang tenang aja. Saya kan sudah biasa nyantai di sini. Kalau ada apa-apa, abang hubungi aja nomor saya. Kan kita sudah biasa.
ada sama Akit nih. Ay, jadi? Rame banget milik Akit ko malak-malak ke pasar. Ah, masa sih? Ah, kin cuman kan informasi dako sadi nih. Aduh, kagak dako. Dako lah kin padahal main mati nyam kerja ke pasar ko. Lalu nyam kamu dako. Dako lah kin makan sama siapa kamu ko. Kita. Bapak kami dari kami tidak keluar. Bukannya pengiraan kami ini. Untuk kembali untuk membantu duit, biaya itu untuk merasuk. Itu untuk bagi polis tangkap yang merasuk. Adalah untuk membuat jahat. Itu mana itu? Hah? Itu orang Cina, bukan orang Dayak. Sama kami, ini untuk Cina. Tetapi ini yang kami tahu dari ini keluarga Dayak. Keluarga Dayak. Jadi ini harus patuh kepada ajaran kita. Jadi jangan macam-macam. Ingat kok, pesan orang tua. Karena mu diajarkan ke Dayu, jadi mu harus patuh dengan adat budaya Dayu. Kalau mu memang begitu percaya dengan bapak itu sebagai orang tua, itu juga menganggap sebagai anak. Sama maunya supaya aku berjanji pada dibata, supaya aku tak ngulang kebuatan yang tidak ada di sini. Masa ngulang itu, aku bohong dengan kebutuhan ini, bapak ini. Paham? ทองยินสิวโกฟันทองสันโกฟันไปกวยปะกุ้งฮะเดี๋ยวไต่กวยปะกุ้งอ่ะเดี๋ยวลิสิหยำโจยจับบุยโจยจับบุยลิเมค่อยสั้นอ๋อค่อยสั้นค่อยเหลี่ยสั้นอ๋อค่อยเหลี่ยสั้นดูกะเดี๋ยวสิกะเลี่ยทองยินค่อยเหลี่ยสั้นช่วยกะเจลีฮามอลีกำปุ้งยินนาที่ป้องยินนาค่อยสั้นยังหีหยำโจยจับปะกุ้งอ่ะคิดโซฮีเลี่ยปะกุ้งอ่ะเลี่ยเปลี่ยนเอาบ้องไปอยู่กะ ทองยินชนให้ไม่ปะกุ้งอะไรอย่างเงี้ยเมียงให้ไม่เมียงแล้วว่าเก็บเมียงไผ่ด้วยตุโมให้แล้วอย่างเงี้ยนะครับอืมหรือมีกับตุมาลีก็จะตาปลาแล้วอากาศเรียกกับปุ้งนี้เจ้าเลี้ยงไว้นิ่งกองทำเอาไม่บาแล้วบาเล่ตีฟ้องอาเลี้ยบาเล่ตีฟ้องอาเจ้าจึงเจ้าลิสาไอ้พวกนิ่งกองจะทำเอาเสือบาล้ออย่างเงี้ยนะก็เลี้ยงไปที่เสียเงินไต่เนี้ยปะชิวเฮาลีเงินบาเล่เงินนะ
mau cari apa di sini? Aku mau cari awamku. Asen, enggak pernah ke sini. Bahkan saya susu di penjara pun. Terus, kau mau apa? Ajar aku tinju. Tinju bukan mengandalkan otot saja, tetapi mengandalkan otak juga. Dan juga iman kelamaan juga. Bukan cuma otot yang diandalkan. Kamu tidak pantas belajar tinju. Hei. Kamu turun dulu saya biar saya urus anaknya. Ya. Silakan nanti kursi. Siap. Jangan andalkan otot aja. Di. Kejaya ya. Maju duit. Maju duit. Hei, mau dari mana? Kabon. Kabon.
Lain kali kalau nabuk dan harus laju-laju biar aman. Kak Bangku lagi. Jadi kalau ayun nyegat mau lagi, mau harus muji kekai biar aman. Neh. Semoga kati terulang lagi neh. Ah kai anu neh. Ai ai. Ê, Dương thế, mày cũng chơi ở đây là? Hay quá, mày biết nó khổ nhỉ? À, không chỉ mong mày khỏi à? À, mày muốn sư phụ cho ta kêu mày à? Ồ, ta kêu mày thế nào? Cái nhìn xấu này đối với mày hình bắn á, như vậy mày bắn gì cả, bỏ gì cả. Thế à? Ồ, à, Dương thế, ồ. Thế á, anh hiểu của mày trên này chỉ gắn khỏi này thế nào? À, chỉ gắn khỏi này á. Tao lắm không sư phụ? À à, dạ. Bỏ lại về chi, lấy chi khỏi đấy, à, cho lấy hả? À. xịt lưu phòng này như nào cái gì xí mà yếu xịt lưu phòng phòng này gì xí làm cùi phết trả ổn như nhông như nào đó à, thì tố sầu thì đừng phải hiểu chú hi mòn nhông như nào như mê còn nhỏ bắn lời ổn phải ổn hả là thầm mày như nó nhông này quá như còn kiểu xí khi hiểu cả như xôn hiểu cả như xíu ở nhông như nào cao bị chiếm như nó à như phết trả lý hại hầm lạnh cùi à tàu hầm cú sút xịt liên phòn này nhé nha à gì xí cú sút siêu lui nha mà giống như mẹ bạn đấy như xịt cá bạn đấy gì à to gì đó giờ đi nhông bằng mấy quá xịt không nhau nhen lắm cái nhét thì nhông bên nhà với nhà hi na nhà thì sống tám thì mày nhà sập xịt nhen nhà cái sa anh nặng quá lo anh ken nha mà như mẹ nhông lo cái lên như mẹ thì siêu à mò hầm nhà nào của thì à như chỉ cái siêu à tại như khi tại tại như khi số phải là người mẹ chú chú sáng sẻ người còn yêu sống tại sáng sẻ à đâu còn lo ăn kiếm thì sáng sẻ đâu chẳng hạn à như tại như á à phải trả nhà còn ở nhà ập nhìn na nhà biệt sản na còn ở nhà bộ biểu nhà biệt sản giống như là à giống người mẹ chú sáng sẻ gì cũng người cũng nhìn ta giống như là à thì đi đấy mà xe xe phong chiến gì không ồ lê lê cầm xe nhé lê nhìn nặng chuẩn nhé hả à phải lên gì chiều chú học xe leo à như mai theo hiếu tổ chuẩn lấy bảy của họ giống như à họ cầm xe nhớ đấy à nhớ đi theo xin gì á à phải lên nhận lời ở giống như à nhớ cũng sẽ như đó à. Những ban niên quên ngày an heo vui như một vơi theo chỉ to về liễu người là vừa đã say đi ở gió đô tạm gula sok nyesal nhìn con thiên đi tìm mỗi phần tự kỳ đã ghé ta qua khi đã mệt nhạc tù xong đi cố ý chỉ cả hát chú thà anh đi ra dulu susah xa bajara lemu ano
Jago di sini. Kami ramai, tahu sendiri. Kalau mau jago di sana, ini tempat orang. Jago, jago, jago. Tahu, tahu. Balik, tahu. Semua kita. Tahu. Ingat kemana. Utang ke Jack. Jadi kini ngutusin kayak untuk nagih. Kayak lah kok nyata nak ingin gay. Tapi kini nanti kerajaan kayak aku pun nolak. Nggak tampang gay, tatuan, gondrong. Kebanyakan kantor putih terima gay. Jadi ya nilai sok nih penampilan. Milik lagi hati ya. Ayo bang, aduh makasih nih. Dari muka milik dari abu aja nih, dari tato aja. Tapi mungkin dari hati ya. Sangat mulia, sangat baik. Satu hal, kehidupan kota aku keras. Hati-hati ke barangmu kalau keluar. Ayo bang, ayo. Nggak ada pesan gigimu. Makasih lah, nasihat. Ayo. Oh, kejembatan yang sekali kebuat pemerintah kunci. Jadi kayak kenapa ada gue, pengadap di jambu. Ramin bantang dia, semudah anak kamu kebahaya pengadu. Kunyit pebanyu dan tuang makan bahan yang banget di dalam kuak bekinmu. Jadi bakat kau. Baiklah tempi sama nenek kai. Jangan layu, tegelang. Matika. Empuk abut mati ke tanah mamak telah penuh jadi kena tu mabaknya leluhurnya ya kemana pengadu pengadukan anak kamu mati ko amin bantah dan saya selamat panjang umur mai pengadu anak kamu tumbuh kolpa amin bantang dia baik anak kamu dari awi mahun baik dari kasus siap enam siap jaya unah tepah ugut ko pesanggap ya saya isi dengan jalan kulnya dan kemana pesanggap ya saya anak kamu ke dibuyu bunyi ko ya mana kajui ke piko dalak blok baik tunggu cukup sama ya balu aja pengganti cintan sama kementar cukup sama tunggu lorong penai cukup aku blok pengen batu ntar dalak blok baik tunggu sampai buuuuuh takut cepat lompat berempau udah tangan bapak maka sang kalu hai 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 baik emang ngerti belajar tani barang dia karena selama dia baik nanti sok dua adat tapi kasih nanti nanti ya dua dia adalah pengadap pengejamu apabila ingin menghadap seseorang berarti dialah tanda kehormatan aduh pertama kehormatan kepada jubata yang diundang kemudian kepada roh-roh leluhur yang sakti yang punya kekuatan yang menjadi penguasa alam dia tanda dia adalah induk biabuis dia adalah jenis-jenis ikat jubata di mana ikat jubata adalah kisah dari anak semula jadi. Lalu dia adalah sungki. Dia adalah biji jawa. Maka di dalam kisah semula jadi, ani beberapa suku anak semula jadi itu ani jungan. Salah satu suku dah menyeberang titik, kaunya membawa bibit dia insya Allah pulau Jawa asal dia. Jadi dia sanggup dibakar. Kalau dia sungki,
Konyam cukup membawa bekal dia yang bisa bertahan mani andu. Ju andu terus berkelipatan ya. Oke kan. Tumpi. Kalau dia latok, latok dia bagaikan obor penerang. Ketika ti berjalan ti ari pakai dia. Jadi apabila ti ngamur dia ti bapate ti bapumung maka ti akan lurus jalan ti. Kalau kura dia lauk. Mamanti umat manusia pasti perlu lauk. Jadi anida anak, anida tersungut, ada kuning syaratnya. Untuk sangunya bakal tiba jalan ke rantauan. Umi pun titi akan mendapat musuh. Kalau dia kunyit berbanyu. Kunyit berbanyu udah bisa nutuh, bisa nuang. Bayangkan, kalau sok dayu, kalau nyam sampai bayar berlipet kunyit, berarti sangat ayu paedah. Karena lipet kunyit dari bahasa medis pun nyam dia punya antiseptik. Dia amuk dah. Upeng amuk. Apa yang amuk nih? Nasi amuk kan? Amuk itu bahasa ada paling halus. Nasi bisa, amuk bisa. Kalau teh dayu, muji dia ngamuk. Kalau ngamuk itu bahasa halus. Lebih halus lagi kalau teh muji badiap. Lalu de paling kasar kau uman. Jadi sok dayu pun ini tingkatan-tingkatan menyebut barang dia. Ya, dia siap. Di perlu lauk, yang penting dia nganu. Dia biji timun. Dia biji timun. Dia timun perangi. Jagung segala jadi dan itu murah kau mak waktu itu mulai mengumah dah berarti dia harus murah. Kalau dia langa dia campurnya begitu dia. Apabila kalau nyam ngah mata ati jana kalau nyam ngani ati siap ati jadi kau pelengkap sayur pewangi. Kalau dia bara dah memang betul ati dia ni campur jadi dia untuk waktu TJ untuk jadi biar ini ngelengkapnya dah jadi biar. Kalau udah dia tongkat, ketika ti ani menemukan suatu kendala-kendala dak gala, maka tongkat dia merupakan senjata. Senjata itu. Nah, artinya di samping bayi tangkit, dia senjata ti dayu ni. Dia halak tuak. Kalau pumung lah dia. Kup sama nenek pemiti kait dan kait natu ni maka aduh kumuji kerupak kerimut ni. Dah kait natu kup ya kup man ke bakat siru teringgu kain dia jadi dia halak natu jadi sok dayu ti bisa buhu dari alak kuat maka kalau ani sok melarang sok dayu minum berarti samuga nya mati ngami dayu maka alak dati boleh habas neh alak itu bukan nang sok mabuk tapi alak adalah alat ti untuk naju natu ke pemiti bahkan ti bemohon kepada jubata penguasa alam dia kelapa dia tepuk sapa lengkap dia ni bunyu. Dia ni gambar, ani buat aja. Kemudian dia rokok, ini mana ke dia temako, dia yang nyatu ke dia, satu ke dia. Jadi ani uwi temako gambar, kaduku, itu utuh. Dia kai mangkat tu tepok, lihat ke samu nyapa ke dia. Jadi pun kai perlu ikut kup nampi anak setahun kai dah kurang taman kurang gada. Dia uwi dia. Dia kalau dari kesehatan punya antiseptik juga. Lalu dia bisa nahan japu. Maka sok dama-dama biar japu nyam kuning, tapi nyam tahan japu. Sementara aduk dangon-dangon mati dia, japu raya rumpung. Kalau tepayat, kalau dia kelangkak, tempat penege, dulang ali. Ketika roh-roh leluhur utuh, nyaman ke dia tak? Ke dia ke tempat nyam. Nyaman ke dia, lalu nyamili, ke dia kami senang. Senang. Lalu dia pentek nyam, sebelumnya muman, nyam nyapa uru. Sebelumnya nyapa nyam minum manalah tuak ru minatu. Lalu dia babaknya dia ngadap matu anu. Tujuannya karena memang begitu anu matu anu keluar nyam milih nyam berhadapan langsung berhadapan muka. Lalu tujuannya menjadi untuk keselamatan itu. Keselamatan teh dayu bahkan inya teh dayu adi asi pun dan nikah dia ni doakan nitik matek kau berdoa matek tu berdoa kan. Nah, dia kan namanya kelanggak atau dulak ali. Rokoknya. Thank you.
kita lakukan adalah gawai setelah panen padi. Bermacam-macam gawai yang kita lakukan. Saya selaku ketua DAD, ya tentu banyak bermacam-macam gawai yang saya kunjungi, ya, karena di kota Bandung ini bermacam ragam suku daya, maka ada yang naik dangau, ada yang nubeng, ada yang nyabang. Termasuk kalau orang Bekasi adalah berpek sawah. Itu tujuannya adalah mengucap syukur setelah panen padi kepada Jibata, Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga mungkin ke depannya kita lebih baik hasil panen kita. Masih kok? Iya. Saya pamit dulu ya. Kiti terima. Sebab kok anak ngam. Kan orang put yang ke. Ini dia. Kiti terima dah bang. Kayu menghina suku ti. Nak kim dia kok. Tolong ya introspeksi ini ya. Terima. Aduh kementeri benar aku ni. Karena mati dengan cara sama ingin mencabarkan suku dan sumber daya. Jadi harus dimaki dengan dalam itu baru bisa ngomong. Ya sok-sok ingin bela daya, adat daya, tapi di panai adat terkena. Kau ngerti pasal kau ni? Aye. Bangatkan itu adat daya urus orang keman. Jadi ini untuk pelajaran untuk kemengkorong-korong keman, ya sampai dengan introspeksi dengan hal-hal keman. Oh, aye. Kemudian sok meba? Kek anak lalang bang. Lalang berapa kau? Lido. Oh, Lido ni. Aye. Ini tolong ni, jaga kek an informasi dalam media sosial. Nak nyimak uruk, ya sampai diteruskan, ya sampai merasakan keadaan lain. Baik, ya Pak. Untuk gaya menurut kedai hari ini, mengetahui layak dari warga kedai. Untuk gaya mengobat gawang haram ketik itu, katmu mengobat gawang haram itu. Buru kedai. Tunggu sehari dulu. Kembali ke kedai. Untuk jahit ke kedai.
cerita lah, paling. Oh, kayaknya. Masih dah wujud cerita ni. Kalau dia lupa ni kalau yang jauh ni. Bang, hei, dia, dia. Selamat sore rekan-rekan. Sore. Kali ini Polsek Bengkayang menerima laporan dari masyarakat tentang adanya tindak pidana perkelahian antar kelompok, yang mana perkelahian tersebut terjadi di BP2. Menurut informasi, telah jatuh korban dari perkelahian tersebut. Saya mau anggota yang sekarang ini di depan saya semua berangkat ke sana semua sekarang. Siap. Saya tidak mau hanya karena perkelahian tersebut terjadi di Bengkayang, ya, situasi keamanan di Bengkayang ini terganggu. Laksanakan SOP sterilisasi, olah TKP, sesuai prosedur. Yang kedua, tetap menjunjung hak asasi manusia apabila tertangkap tangan tersangka. Ada yang mau ditanyakan? Siap, cukup. Cukup? Siap. Setelah ini, buat sprint, langsung menuju ke TKP. Siap. Selamat sore. Sore. Kita tahu nggak alasan kita diamankan sini nggak, Pak? Tahu nggak kita? Boleh tahu? Boleh tahu? Tunduk! Tahu nggak tahu? Boleh kau jemputi? Ah, kau? Apa yang kau tahu? Kau jangan ngotot, aku nanya kau baik-baik. Di tempat kita hari butuh, ada yang meninggal kena tusuk pecahan kaca. Siapa pelakunya? Jawablah. Hei. Jawablah. Iya, Pak. Mohon ditakdir.
warung yang kemarin ada perkelahian di Jatuh itu ya? Iya, iya. Jadi kemarin gimana ceritanya? Kalau kebetulan malam itu saya tidak berada di tempat. Kami mau mendalami penyelidikan kasus yang kemarin dipimpin ada anak buahnya atau anak buah abang atau CCTV. CCTV kita ya, gimana mau lihatnya? Lakukan itu gelap ya kondisi. Gelap. Iya. Jadi maksud saya itu walaupun gelap nggak apa-apa. Ya, jadi itu teknis kami lah untuk gimana caranya barang itu. Yang penting intinya barang bukti CCTV-nya bisa kami itu aja sih, Bang. Oke. Bapak aku lagi sakit keras, saya lagi yang butuh uang. Tapi bukan begitu juga caranya. Mau gimana lagi, Pak? Otot bukan untuk diperjualbelikan. Aku tahu, Pak, tapi aku bukan seperti anak kamu, Pak. Itu juga abang. Iya, emang abangku, Pak. Tapi dia tidak menganggap saya adik. Kalian satu adiknya. Bapak, satu mama. Asim tidak membunuh anak buahnya. Yang sekarang jadi anak buahmu yang dorong Beng. Dan Beng jatuh. Terkena pecahan botol. Sehingga dia mati. Jadi kamu balas dendam untuk abangmu. Aku malah kau bunuh Jack. Aku tidak membunuh dia, Pak. Aku hanya membantu dia. Aku malah menghutang budi sama dia. Dan dia sudah membantu uang obat bapak saya. Saya tidak percaya. Saya tidak mudah percaya tentang hal ini. Emang betul itu. Dan kami tidak tahu. Dan tiba-tiba makanya sekarang kami di situ. Kami itu. Sebenarnya mereka dua anak yang baik. Asim, saya angkat jadi anak saya. Sedangkan akhir diangkat oleh beliau di kampung mereka. Bapak angkatnya memang lagi kondisinya lagi kurang sehat. Sehingga beliau tidak diserahkan hadir di tempat. Karena si Akhir ini semalam-malam di warung-warung. Oh tidak. Tidak seperti itu. Saya tahu persis sifat anak itu. Sebenarnya saya pernah melihat bahwa dia menolong orang-orang di situ, pedagang-pedagang di situ, dan bahkan orang mabuk di situ. Dia juga bantu mengamankan mereka. Atau mungkin Bapak pernah ngajarkan dia boxing atau gimana gitu. Soalnya kemarin terakhir 4-1. Oh, sebenarnya saya tidak pernah mengajarkan mereka. Karena saya takut mereka memakai ilmu yang saya berikan ke mereka untuk membuat kejahatan kepada orang lain. Kalau begitu, makasih Pak. Intinya Pak, kita hanya cari-cari informasi lebih dalam lagi. Kebetulan kemarin kita lah dapat info yang awal di mungkin kita pada hari depan. Itu aja sih. Siap. Pak, terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Dari hasil penyelidikan kita kemarin, sebagai komandan itu akan di ketika kita mengikuti TKP dan kita melakukan penyelidikan. Jadi, sesampai di TKP, kita sudah mengamankan 5 orang. Setelah hasil interogasi dari kelima ini, jadi yang 4 ini menjadi yang akhir waktunya yang membunuh. Tapi kita tidak berhenti di situ aja, karena ini kita ngambil saksi dari orang lain, yaitu yang pemilik toko. Jadi hasilnya dari pemilik toko itu mengatakan bahwa yang melakukan pembunuhan sampai jatuhnya korban itu si gondrong itu. Jadi untuk mengatakan itu gimana? Rekan-rekan penyidik, apabila tersembunyi dua alat bukti yang cukup, langsung dinaikkan ke penyidikan. Didalami lagi, pastikan lagi tersangkanya siapa. Dan minta penyidik-penyidik semua di sini lakukan penyidikan secara profesional sesuai dengan prosedurnya. Ya. Kalau bisa, 1x24 jam status dari perkara ini sudah naik ke penyidikan. Siap-siap. Jelas? Siap. Siap. Banyak, Pak. Oh ya, Pak. Dijaga anaknya jangan sampai mengalami hal yang sama atau bukan yang sama. Ya, terima kasih banyak. Ya. Oh, jangan bosan-bosan saja. Apa maaf, Pak? Memang anaknya sangat begitu, tapi memang tidak tahu. Sebaiknya, Pak. Jadi jalan, Pak. Siap, Pak. Mas. Yang lalu biarlah berlalu. Jangan dendam.
ambil hikmah di balik semua ini. Oh ya, bulan depan ada event pertandingan tinju. Apakah kamu siap untuk bertanding tinju? Dulu saya juga pernah masuk penjara. Dan ketika saya keluar penjara, saya mulai belajar tentang disiplin. Baru saya mengerti bahwa tinju itu bukan cuma mengandalkan otot kita, tapi juga otak kita bisa pakai, hati kita berarti. Jika kamu mau melakukan hal yang sama, ya silakan ikut saya. Setiap manusia berhak mendapatkan kesempatan yang kedua, tapi tidak semua bisa menghargai dan memperjuangkan kesempatan kedua itu. Namaku Akep. Ini hanya awal dari perjalanan hidupku.